di simpang makanan, sekarang mau bikin lagi underpass, makin macet lagi dalam kotanya. Jadi saya lihat logika berpikirnya kacau. Ya sudah jelas, bikin flyover aja itu nggak menjawab kebutuhan. Sekarang bikin lagi underpass. Nah saya takut juga nanti gitu di simpang Semanggi sekarang dibikin nih flyover ya, ya lingkar flyover Semanggi. Kalau masing-masing juga nanti dibikin lagi lingkar apa underpass Semanggi. Ya, jangan-jangan seperti itu gitu loh.